Yaya Kitation. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Baru. Oh iya, kayak ulang tahunnya kapan sih? Waneng lupa lagi. Alala, iya Waneng. Kan ulang tahun aku besok. Hah? Yang bener besok? Bener. Aduh, ya udah deh. Nanti Waneng kasih surprise hadiah mainan buat kayaknya besok pas ulang tahun. Yeay. Hah? Tomorrow. Waduh, kayak yang mana ya Ajupi ya? Belum datang-datang, padahal kita udah siapin nih surprise-nya. Awas Ajupi. Mana ya Ajupi? Udah ada buka gerbang. Ya udah, Ajupi tunggu di sini sama Bapak. Ibu mau nyamperin dulu kayak ya. Jagain ya surprise-nya ya. Ajupi. Ajupi. Kayak ya udah datang. Stop, stop. Tunggu dulu di sini. Nih, tutup dulu matanya. Huh? Katanya kan kayak sekarang ulang tahun. Waneng mau ngasih surprise buat kayak ya. Kesana dulu baliknya. Surprise apaan sih Waneng? Ada aja. Pokoknya kayak tutup dulu aja deh matanya. Sakit nggak? Enggak. Enggak terlalu keras enggak? Enggak. Yo, sini pegang tangan Waneng. Awas jatuh. Yo. Kayak sini. Tutup sebelahnya. Awas, awas. Awas ada lubang, awas. Kayaknya duduk di sini, awas. Terus. Terus sebelah sana. Terus. Up. Ya, udah. Tunggu ya. Kayaknya, tunggu sebentar ya. Mau ke mana, Waneng? Waneng mau ke atas dulu, mau nyiapin surprise-nya buat Kayaknya. Oke. Okay. Aduh, gatel banget nih hidung. Ah, ngopi dulu. Ah, mumpung gak ada orang. Waneng bisa aja dibohongin, padahal kan ulang tahunnya bukan hari ini. Kayak bohong, udah gitu ngorong sembarangan lagi. Ajupi, yuk, nggak jadi ah hadiahnya. Batunya, makanya kayaknya gak boleh ngebohong kalau pengen hadiah, jadinya rezekinya diambil lagi deh sama Allah, ya gak boleh diulangi ya. Ya Waneng, maafin Yaya ya, Yaya gak bakalan ulangin lagi, Yaya janji. Iya, oke, gak boleh diulangi lagi ya.